bel punya kereta tu serabut. Tang serabut seat belt dia bunyi terus serabut betul. Wow. Boleh tak pedas ah? Boleh. Ai buat hal pula lah. Ini mesti tak cukup balance ni. Kau balance cukup kan? Ah, oh, okey, terus tu. Okey. Oh, betul. Untuk bukan rambut Emil. Siapa ni? Tak kenal pun. Tak. Ini melantak babe. Melantak be. Okay, hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okay geng, aku tak boleh cakap kuat-kuat sebab sekarang ni jam menunjukkan pukul 4 suku pagi tau. Okay, sebenarnya aku tengah tunggu pihak pada babe ambil aku ni sebab dia plan nak bawa kita orang pergi Penang. Ha, kita orang siapa? Aku dengan Naji. Sebenarnya pihak ada job dekat Penang. Job review kat Penang. So dia tak ada kawan, so dia ajak kita orang lah. Aku pun apa lagi, kalau dah sampai Penang ni aku nak cari lah pop-pop menarik, pop-pop best ke untuk aku buat konten kan. So aku akan video ni untuk buat vlog lah macam biasa lah. Aku akan share kat korang vlog-vlog tempat menarik aku pergi kat sana, apa jadi kat sana untuk korang lah. Tapi macam biasa kan semua tu, jangan lupa subscribe channel aku. Mula tak baik korang layan lah video-video vlog-vlog ni aku buat relax-relax je. Okay geng, jom layan. Okay geng, Pian dah sampai dah. Pian dah sampai dah. Oi, gelap pula. Rumah aku berapa hujan eh. Ui. Eh, kau tak letak barang kamu kat belakang ni? Oh, tak bawa barang? Oh, kira-kira kau beli kat sana barang? Okay wey, Pian dah sampai dah tu. Baik. Kita nak pergi ambil Naji pula. Nak kunci pintu jap. Okey, dah sampai dah rumah Naji. Eh, lambatlah. Eh, gelap sangat tak nampak apa-apa. Jap. Kejap lah, boleh sabar tak? Jangan okay, bawa okay, panggil kampung. Kamera cak ayam. Cak ayam lah. Ini untuk vlog. Ah, baru nampak muka Pian. Ah, baru nampak muka Naji, baru nampak muka aku. Oh, lah slownya lah. Apa dia? Siap ada cap. Oh, extra cap pun buat. Oh, ini betul-betul influencer lah. Sekarang pukul apa lah? Sekarang jam menunjukkan pukul 5. Kau tahu tak janji pukul 4, sekarang pukul 5. Masing-masing tidurnya sejam 2 je. Aku tidur 2 jam je, sure lah. Aku tak tidur langsung. Aku balik lepak green light tadi pukul 2.30. Sure. Okay geng, jom kita nak gerak pergi Penang. Cari benda apa, makan apa. Okay geng, dah sampai dah dekat ini mana air awang. Serabut lah Pian punya ni. Pian punya kereta dah serabut. Serabut seat belt dia bunyi terus, serabut betul. Eh diam lah. Nak pergi isi minyak jap. Nak beli air, macam dah bankrupt kan. Oh, tutup. Okay. Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita. Apa assalamualaikum guys? Apa ni? Apa under plus kau tak ada? Under plus. Okey. Apa-apa kita berlayar dulu. Assalamualaikum bang. Boleh udah air bang? Air yang itu je ke boleh masuk dalam? Boleh sini. Boleh sini je. Saya nak air kopi Wanda dia. Kopi tarik, satu lagi yang pekat ni ada. Apa? Kopi Wanda juga tapi yang strong sikit. Oh, tu ada kopi O. Kopi O. Pian. Pian, kopi O. Wanda kopi O bukan? Ah, boleh? Ah, lagi satu air kosong. Ada member diet. Ha? Kecil. Ah, kecil. Okey geng. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 5:30. 5:30. So orang dah start ramai dah. Ini dia extra shot. Betul lah ni extra shot. Berada tu kata kopi O. Ya, ada je. Apa dia? Jalan sekali lagi dia sana nak rekod. Eh, tak boleh lah buat banyak kali. Itu tak buat lagi. Ini berakam ni. Ya. Air kau. Aku nak air kopi, Syul. Eh? Tak ada. Kau tadi air kosong. Aku nak air kopi. Tadi kau kata air kosong. Beli lah lagi satu air. Kita nak jalan jauh lagi. Aku nak mencarut je. Sekejap.
1000 years later. Kita orang dah sampai dah dekat Penang, dekat Plaza Tol. Ni Plaza Tol apa? Plaza Tol Sultan Abdul Halim. Jambatan Sultan Abdul Halim, jambatan kedua, jambatan kedua. Mana dah panggil sultan ni. Tapi ni besar betul kan? So kita orang nak pergi sarapan dulu. Mungkin akan mengambil masa sekitar 40 minit untuk sampai ke destinasi kita. Saya buat hal pula lah. Ini mesti tak cukup balance ni. Kau balance cukup kan? Aku ada 90 lebih. Oh 90 lebih. Oh belaga. Tak ada masalah. Belaga. Kalau tak cukup pun kita boleh top up. Oh kan. Ya, gunalah NFC. Kita buat dia NFC. Buat dia. Macam mana Najib tidur ke Najib? Okey. Selesa ah. Pian punya ni, kereta ni nampak je kecil. Tapi memang kecil sebenarnya. Tapi belakang ni boleh extend kan? Jadi katil aku. Boleh jadi double decker belakang ni. Najib dah kurus. Najib dah kurus. Last makan bila Najib? 2 hari lepas. Semalam. 2 hari lepas. Okey, nanti dah sampai kat port mana aku nak bawa kau, aku tunjuk kau lah. Jom. Mana ni? Weh, ini food court Chinese ni weh. Weh, ini kena Chinese ni. Kita orang dah sampai dah dekat jalan Mac apa namanya? McAllister, Penang. Nampak tadi aku cakap korang. Food court tu. Dekat situ ada nasi lemak yang dikatakan oleh Pian sedap. Dia pun tak pernah makan tapi dia kata sedap. Yang aku pasang dia dekat food court Chinese. Tapi peniaga dia Melayu lah, jangan salah faham lah. Peniaga dia Melayu Islam. Cuma lokasi dia je. Biasalah dekat Penang ni memang banyak share-share lokasi buat makan. Chinese, Melayu, India semua lokasi sama-sama lah. Ni geng, nasi lemak Wak Zee . Nampak? Nasi lemak Wak Zee. Tengok. Laju betul, tuang sambal. Dekat sini memang buat panas-panas. Dah difahamkan orang memang beli habis. Beli habis. Tambah Terima ikan. Berapa? Saya satu saja. Okey. Pedas boleh? Tak. Ada? Ikan satu nasi pedas. Boleh tahan pedas Boleh. 7 pagi dah ada dah. Paling sampai? Awal 6.30. 6.30. Yes. Sampai pukul? Pukul 2, pukul 3. Oh. Saya dengan husband saya. Malindo. Malindo. Saya cabin crew, suami saya in-flight catering. I see. Dan difahamkan kalau pagi-pagi sampai sana dia punya beratur tu. Daripada sana sampai sini semua nak beli nasi lemak ni. Okey. Nak terjatuh pula. Oi, bahaya. Jadi geng, kita ada trip ke Penang sampai esok. So kita nak explore. Ini aku ambil dua jenis nasi lemak, iaitu nasi lemak udang. Nasi lemak udang dan nasi lemak. Satu lagi nasi awak. Nasi lemak ikan. Nasi lemak ikan. Untuk nasi lemak biasa harga dia RM2 dan nasi lemak berlauk macam ni harga dia RM3. Okey. Yang ini nasi lemak ikan. Kalau kau nampak nasi lemak dia macam ni, geng. Nasi lemak dia ada nasi, ada telur, ada ikan bilis, ada kacang, ada ikan lah. Ni nampak ikan. Comel ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia berlemak, melekat lekat, aku suka. Tapi aku tergigit sambal ni macam pedas. Sambal ni bagi aku agak pedas. Sambal ni pedas kan? Sambal ni agak pedas lah. Kebanyakan kalau kat KL, nasi lemak biasa dia pedas-pedas manis. Ini dia lebih pedas berbanding manis. Kuantiti normal lah, tak banyak sangat. So aku rasa kalau siapa-siapa yang lapar kena makan 2-3 baru kenyang. Aku rasa siap-siap 4 baru kenyang. Sambal ni kau rasa pedas, kau rasa manis.
kau rasalah tumisan ikan bilis tu. Ada rasa ikan bilis sikit. Okey. Ikan goreng dia rasa biasalah. Rasa ikan goreng macam biasalah. Aku nak puji ikan goreng pun tapi rasa biasa. Tapi agak unik. Sebab dekat belah tempat aku tak dapat nasi lemak yang ada ikan goreng macam ni. Bagi aku style kat sini agak unik. Aku suka style macam ni. Okey. Selain daripada ikan goreng, dekat sini juga ada lauk ayam goreng, ada lauk sotong. Aku tak tahu ada lauk apa lagi. Tapi macam yang kau nampak lah, lauk-lauk dia tak banyak lah. Tapi simple. Orang datang sini pun dari tadi tak berhenti-henti orang datang sini. Dia fahamkan sehari memang beratus lah. Siap-siap air bulan beribu pun ada juga tu sehari kan. Okey, ini dia. Nasi lemak udang. Okey geng, sebelum aku nak rasa nasi lemak ni, aku nak rasa dia punya ayam goreng ni. Nampak macam ganggup ya? Lalu bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ayam goreng ni dia masak panas-panas. Sedap. Cuma udang dekat nasi lemak ni dia gunakan udang kecil-kecil macam ni lah. Nampak? Jadi ni eh. Gaul. Pepper dia. Ini. Ini nampak? Nampak ni? Dia flea market. Oh, ni dia. Ini tempat apa? Tempat jalan-jalan ni lah. Flea market lah. Oh, ini. Parking mana? Parking mana? Pi parking mana-mana hang nak. Kanan. Ini maknanya ada barang-barang banyak bandel lah Haji. Bandel tak? Macam-macam lah. Namanya flea market eh. Sebab banyak masa terluang lagi. So bolehlah kita jalan-jalan dulu kat sini. Tapi macam dah nak tutup lah. Belum pergi. Ha tu. Alhamdulillah rezeki dapat pakai. Okay, disebabkan masa terluang terlalu banyak, lepas makan tadi kita kena exercise sikit lah. Sekarang ni kita berada kat mana Najib? Road walk. Ada free market. Dekat Jalan Kulit, dekat stadium. Dekat Jalan Kulit, dekat stadium. Dekat sini dikatakan ada banyaklah barang-barang yang boleh kita usah-usah. Yalah. Ni flea market. Flea market lah kan. Second hand, macam-macam barang lah dia. Jomlah kita usah-usah apa menarik. Experience sikit. Bo, aku pun tak pernah datang sini. Ini pertama kali. So kita layan lah. Okey, jom. Dah nak tutup ah? Kipas. Ya geng, spek-spek ni aku bukan peminat spek, sebab rimas. Jom jalan-jalan lagi. Ini mungkin kita orang datang dah agak lewat, so tak banyak lagi lah. Tak banyak sangat lah. Kalau dekat, biasa kalau tempat-tempat macam ni aku akan pergi dekat Busir Stadium. Pasal stadium tu memang banyak sikit kan. Tapi ini lebih banyak kepada barang-barang aksesori-aksesori yang simple-simple lah. Yang fake-fake lah. Nak beli spek mata pun sini ada. Nampak? Yeah.
kosong ni lah. Ha, kosong ni aku letak punya attachment bawah. Dia punya kantar plastik tu tak ada. Dia bingkai je. Bingkai je? Ada janggut sikit dia jadi rahan. Macam saya cari semua lagi labang. Tu apa? Baby Shima ke? Bukan eh? Baby Shima pun tak lahir lagi. Ya. Ha? Dia cari dandut pak cik. Cari dandut. Oh, elok ah. Oh, elok hidup kena ada dandut sikit eh. Salah tak? Tak salah. Pasal apa tak salah? Pasal saya jawab tak salah, saya pun tak tahu. Pasal apa tak salah, saya tak tahu. Bila dandut? Apa dah? Kan nanti goyang. Ha. Kan goyang dalam rumah selesai. Oh, betul. Bagus. Betul. Tengok brother tu rambut sempoi apa. Itu bukan rambut helmet. Helmet. Ha, dia tipu orang. Nak beli tak boleh. Itu bukan rambut helmet. Ya, jambul. Angkat tengok. Hello. Rambut lah. Okey, bang, kami jalan dulu. Okey. Okey. Salam. Duduk kuat tak boleh dengar. Hello. Ini pula nasi kandar pokok jari ya. Sebelah-sebelah je Sulaiman eh. Ya. Kawan-kawan ni diorang ni. Tapi itulah masalah pot nasi kandar Pinang ni, parking dia problem betul tak? Parking dia. Parking sini tak boleh, parking situ tak boleh. Tak tahu nak parking mana. Aku settlelah. Ya, tu kena datang dengan Haji lah, geng. Kan? Betul tak? Tu nak aku tengok dia tadi. Okey geng, tadi kita orang baru settle berjalan dekat apa pasar apa? Walk tadi. Nak cari spek Naji kononnya. Tapi Naji kata tak ada yang kena dengan selera dia. So sekarang ni kita nak menuju ke lokasi seterusnya, iaitu Pak Mak Western. Seberang. Kat seberang. Sebab Pian ada job kat sana. So kita orang sebagai pemandu pelancong dia. Walaupun dia yang pandu, kita pelancong. Pemandu pelancong. Betul. So kita akan temankan dia kat Pamak Western. Mana tahu kau jumpa Una kan. Aku nak jumpa Una dalam situ. Tak ada. Aku memang nak jumpa Una. Tapi kalau lah Una kenal aku, tapi dia tak pandang kau aku. Takpelah. Okeylah, jumpa kat sana. Jom. Jambatan kedua pula. Jambatan pertama. Jambatan kedua pula. Aku rasa jambatan kedua jauh lagi panjang daripada jambatan pertama tu lah kan. Tadi kita lalu masa datang tu rasa setengah jam ada kan. Jauh tu. Jambatan kedua tu zaman Pak Lah kan? Zaman Pak Lah Najib. Pak Lah Najib. Ke Pak Lah je? Pak Lah tu lah. Pak Nazri je. Okay, dah nak sampai dah kita dekat Pak Mat Western. Hari ni saya kena review apa Pian? Kopi dia? Kopi Nang Daku. Okay, walaupun Pak Mat Western famous dengan kambing perap dan Western dia, tapi kali ni dengan cerita dia nak buat review menu baru dia, iaitu kopi. Tapi Pian je lah review, kita orang melukut di tepi gantang. Ni dia Pak Mat Western. Kau bercakap kau macam TV3. TV3. Aku 999 eh. Kau langgar je Ben. Langgar je. Atau motor-motor depan ni kau langgar je. Oh ni Pak Mat Coffee. Oh, Mat Coffee. Nama dia Mat Coffee. Ni dia. Biasa kita nampak kan ramai-ramai syuting lah. Ini dia tempat dia. Dia lawa shoot kereta ni. Bos ni. Allah. Ramai penuh ni. Ramai lah. Siapa? Apa? Kita nak buat kamera ke tak? Tak. Tak payah. Tak payah. Nanti kalau satu hari nak tahu macam mana kau ada punya rupa kopi dia tu. Dia berkuat-kuat. Kita nak buat video kat ini padahal vlog tu. Tak payah lah bunyi. Pak Mat Western. Pak Mat Western. Buat kopi. Okay. Okay.
Okey geng, sekarang ni kita orang tengah bersidai eh. Bersidai Pian tengah buat video. So kita orang tak tahu nak buat apa, kita orang duduklah minum dengan segelas air minyak leci. Nak pergi makan, sekejap lagi kita nak pergi makan tempat lain pula kan, betul tak? Lapar, tak makan. Oh, ada awet kat belakang kan? Tak apa, tunggu Pian settle buat review dia. Lepas tu aku akan bawa korang ke pot seterusnya pula. Hari ni elek-elek sikit. Nampak? Bagus awet belakang ni, boleh buat bini. Haa, jom. Siapa ni? Tak kenal pun? Dia punya, tak. Ni melantak babe. Haa, melantak babe. Semualah. Dia nasi kandak lah. Bula-bula punya nasi kandak memang. Betul je kita tinggal. Ni daging tu untuk kau. Yang ni kita orang dah habiskan kau daging ni untuk kau. Habis dah video? Settle. Lain macam buat ubat kopi ya. Tapi kau minum banyak sudut. Sedap kan? Sedap. Tengok geng, Naji ni, hey, nampak Naji? Kena try yang ni. Apa? Ni aku suka macam ni. Biskoff. Oh, Biskoff. Yeah. Bye. Una mana Una? Tak ada pun nama. Oh, tadi berlakon dia. Oh, busy Una ni. Okay. Oh, tu Una tengah buat kopi lah tu, nampak? Dia buat kopi tu. Nampak tu? Ha, tu Una. Buat kopi. Aduh. Kan? Jom. Kita akan pergi ke Yusof Tayyub. Yusof nasi kandar. Yusof. Cawangan baru. Okey, nasi kandar Yusof Relau yang terkenal dekat Relau. Dia buka Yusof Restaurant dekat Yusof Relau. Restaurant dekat Relau. Relau tu dekat island lah, Pinang. Dekat island lah. Dia ada buka cawangan. Satu lagi dekat Batu Kawan. Batu Kawan. Kawan ni kat seberang. Dekat sini lah. Dekat-dekat sini lah. Mainland. Mainland. Kita orang mungkin akan makan kat sana. Wih, banyak juga makan ni. Baru setengah hari dah banyak makan lah. Kita nak cuba nasi kandar sana lah. Sebab nasi kandar dekat Yusof ni boleh kata sedap jugalah. Ramai juga yang suggest. Aku tak pernah makan, aku nak cuba kali ni. Jomlah, mana Pian? Aduh. Ini? Ni dia. Wah, tu dia Yusof. Okey geng, kita dah sampai dah dekat Yusof Restaurant yang berada dekat Batu Kawan. Dekat dengan IKEA. Sana tu IKEA. So dekat dia. Aku tak pernah makan nasi kandar Yusof, tapi ada yang kata sedap. Ramai yang aku tanya kawan-kawan aku, diorang kata sini sedap. Kedai baru dia ni bagi aku nampak cantik, nampak premium lah. Jika nak dibandingkan dengan kedai-kedai nasi kandar biasa, nampak cantik je. Dengan susunan lampu-lampu dia kat atas tu, memang lawa. Nasi putih, kari campur. Alright. Ayam tai ada tai? Tak ada puasa pun boleh. Tak boleh. Dua. Okey. Ini betul-betul banjir ni. Telur sotong boleh juga. Okey, telur sotong. Okey. Ini special ni. Lepas tu dengan apa? Sambal nyok. Sambalnya. Okey. Okey, kalau macam ni berapa? Agak-agak. Sekarang ni lebih kurang dalam 20. 20 ah. Okey. Ini last. Okey. Okey, mantap. Thank you, boss. Alright, geng. Ingat tengok, geng. Ini betul-betul melempah ni. Okay. Thank you. Okay geng, aku naik dulu. Oh, kau nak naik juga? Sekali ya. Temankan aku. Cuma nak makan bagi habis ni? Tak apa. Cuba. Okay. Jom. Alright. Okay geng.
Kau tengok tempat dia. Ha, memang cantik. So, tengah tak ada orang ni, elok sangat aku buat video kat sini. Dan nampak tadi aku tunjukkan korang menu-menu yang terdapat dekat restoran Yusof Nasi Kandar yang berada dekat cawangan baru dekat Batu Kawan. Aku tak tahulah ini menu apa sebenarnya. Ini bukan sekadar menu orang tamak, ini menu cari penyakit. Tapi sekali-sekali lah. Sekali-sekali kan. Okey, macam kau nampak yang aku ambil ni ialah nasi putih. Lepas tu aku ambil kuah campur banjir. Lepas tu aku ambil ayam bawang. Oh, bising betul kat sini. Ayam bawang aku ambil 2 ketul sebab ayam ni agak kecil sikit. Aku ambil daging kicap, aku ambil telur sotong. Lepas tu aku ambil sambal nyok, lepas tu aku ambil cabai jeruk. Orang kata kat sini wajib ambil. Total kerugian aku tak selaku dekat RM20 lah. RM20 lebih-lebih aku pun tak sure lah. Mula-mula aku tak tahu aku nak ambil nasi dia macam mana. Sebab semua lauk dah tutup nasi. Itulah. Tak apa. Nampaklah sikit ada part-part. Part-part ni sikit kan tak kena kan. Okey, kita ambil. Layan dulu. Nampak macam berminyak sikit. Tapi kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan? 2 sopan aku ni gabungan kari dia ni yang aku dapat. Mula-mula dia agak soft. Dia lebih kepada kari yang soft, tidak begitu berempah tapi dia sedap. Lepas tu sopan kedua aku pula bila dia dah gabungkan few kuah-kuah yang lebih berhamba macam daging hitam, lepas tu dengan ayam bawang tu punya rempah, dia lebih manis dan agak berhamba. Kau boleh imagine tak rasa dia macam mana? Okey, aku nak layan dia punya ayam bawang dia. Alamak. Wih, nice lah ayam bawang tu. Nampak? Dia masak rempah bawang yang pekat. Ada rasa sedikit manis. Ada bau-bau bawang. Itu yang aku suka. Ayam bawang juga digoreng dulu. Sebelum ni digoreng baik. Tidaklah overcook. Aku pernah makan a few tempat yang aku tak boleh beritahu nama dia. Ayam bawang dia lebih kepada nak kerentung sikit. Sekejap eh. Ni ya, telur sotong dia. Gedik-gedik sikit. Telur sotong ni dia masak lebih berempah sikit. Faham? Mungkin nak hilangkan bau hanyir dia. Tapi bau hanyir dia still ada lagi sikit lah. Dan rasa telur sotong ni agak mendata. Ini bagi aku lah. Agak mendata. Oh, ni waktu aku duduk. Aku nginap sini. Aku pakai motor kat sini dulu. Oh, aku tahu. Okey. Lah, gambar aku ride dulu dengan member aku kat sini. Aduh, geng. Aku yang kan nak balik MMB. Mana? Oh, jap. Ay. Aku yang kan nak balik MMB geng. Rupanya budak-budak ni nak pergi shoot lagi. Aduh. Hai, dahsyat betul lah. Nak shoot mana? Ni dia nak shoot kat sini pula, The Fat Burger. Aku pun tak tahu lah bila masa dia orang. Aku pun tak tahu lah bila masa dia orang cari kedai-kedai ni. Ni Fat Burger ni. Oi, kenyang shoot. Aduh, tak apalah weh. Ini pun sama? Ada 2 tempat eh? Okay, geng, inilah jadi food review macam ni ya, geng. Kita orang sekali pergi satu tempat ni, kalau boleh dapat banyak video, kita buat banyak video. Betul lah kan? Betul. Buat simpan stok. Buat muntah. Buat nak apa? Muntah. Nak muntah? Muntah dulu cepat-cepat. Kenyang, geng. Macam tu lah. Lagi satu, kita orang ni jenis food review yang cakap depan kamera. So, memang penat lah. So, hari ni aku nak bawa korang ke satu port ni. Iaitu dekat ni lah. The Fat Burger yang berada kat bayang lepas. Nampak? Ini aku boleh katakan antara port burger yang memang jadi pilihan orang lah. Aku tengok banyak review, banyak orang buat review. Best-best kat kedai ni. Angin kuat lah sini. Kuat. Angin kuat. Ini dia menu-menu dekat The Fat Burger. Komta burger, burger 3 beradik, burger ayam terkapit. Unik nama dia. Macam-macam lah nampak. Burger kahwin ada. Menarik lah. Mega Fat Lamb. Ni memang orang geng-geng gemuk-gemuk ya, fat-fat. Angin kuat sini nampak. Ada macam-macam menu dekat sini, menu-menu burger. Kau ambil apa, Ben? Aku ambil ni. Kau ambil, mana kalau kau ambil burger 3 beradik. Okay, aku ambil, aku ingat aku nak burger ayam terkepit lah. Aku tak tahu kenapa aku baca menu ayam terkepit, aku nak gelak. Okay, okay lah, okay lah.
Alright, jom order. Ha, macam kau nampak kat kedai aku ni. Eh, kat kedai aku, Allah. Kedai aku tu. Okay, macam kau nampak kat depan aku ni ialah burger. Ha, ini dia burger yang aku order. Aku order sebab aku tak tahu nak order apa. Lagi satu sebab nama dia unik. Ini dia, geng. Ha, aku tak tahu macam mana nak makan. Ini namanya burger ayam tersepit. Aku tak tahu setiap kali aku kalau dengar nama burger ni aku gelak sikit. Ni korang tengok lah. Aku tak tahulah macam mana dia boleh terfikir buat burger setebal ini. Yelah sebab nama dia The Fat Burger. So mungkin orang-orang yang fat-fat lah makan sini kan. Okay, apa-apa pun aku nak cuba makan dia punya burger lah. Burger ni macam biasalah, dia ada roti. Lepas tu dia ada patty dengan kepingan cheese dan sos cheese. Lepas tu dia ada sekali dengan ayam goreng crispy dan patty daging balik, sayur dan juga dia punya roti lah. Oh ya, patutlah nama dia burger ayam tersepit. Ayam dia kat tengah-tengah, geng, tersepit. Oh, nasib baik ayam yang tersepit bukan benda lain kan. Oh, tak boleh. Boleh krem korang punya rahang ni. Jangan buat pasal. Mungkin aku boleh tekan bagi kecil sikit. Oh, tak jadi, tak boleh. Burger ni degil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, comot. Allah, comot. Jap. Okay, geng, memang idea yang buruk kalau makan macam tu je. So aku rasa elok kita cabut satu-satulah. Okay, patty ni memang tak sama macam patty korang makan kat tepi-tepi jalan, burger-burger Ramli ke, burger-burger kampung, tak. Ini lebih kurang macam burger smash lah. Dia orang gunakan Astorian beef. Dia cincang-cincang, dia buat patty sendiri kan. Tebal dia pun just nice, tidak terlalu nipis, tidak terlalu tebal. Yang paling aku suka ialah level juicy dia. Dia ada juicy-juicy minyak sikit. Kalau kau tekan-tekan, dia keluar minyak-minyak dia sikit. Nampak eh? Nampak macam ni. Dia tidak kering sangat. Masih lagi ada minyak-minyak daging tu. Aku suka suasana kat sini. Sebab tempat ni berangin. Tempat ni kalau kau tengok, aku buat review ni sekitar pukul 5 lebih. Redup, berangin. Siapa-siapa yang pernah datang kat sini, aku rasa memang korang tahu tempat ni memang berangin. Kat sini juga ada dua ruangan makan lah. Korang boleh makan kat luar sini ataupun makan kat belah dalam. Tapi aku pilih kat luar ni sebab vibe dia lagi best. Korang boleh nampak orang lalu-lalang. Lalu-lalang kan? Layan lagi dengan roti dia, cubit sikit roti dia. Aku minta maaf lah kalau cara aku makan burger ni agak selekeh. Tapi nak buat macam mana? Inilah cara yang paling mudah. Roti dia bagi aku rasa dia biasa. Tapi aku suka dengan bau mentega dia, wangi. Korang tengok ayam dia. Aku tak tahulah level macam mana, level besar ayam dia bagi aku ni. Bagi aku berbaloi lah. Cabut sikit. Oh, lembut. Hello, bismillahirrahmanirrahim. Wow, wangum. Ada orang bersin. Kuat betul. Ayam dia macam kau sedar maklum lah. Rasa dalaman ayam dia macam biasa, juicy-juicy, panas-panas. Tapi aku tertarik dengan dia punya salutan gorengan tepung dia. Dia ranggup dan rapuh. Dia bukannya jenis ranggup yang lebih kurang kepada cucuk tu, bukan. Ini dia memang crispy habis. Tepung dia pun tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, kau makan muak. Dan lepas tu, tak ada rasa minyak. Kadang-kadang aku makan ayam goreng crispy jalanan, tepung dia tu menyimpan minyak. Tapi yang ini okey. Okay, dah settle lah buat review dekat Fat Burger tadi. So kita nak balik Airbnb lah. Baru nak check in ni. Kan jam ni kan pukul 6:36 baru nak masuk. Aduh. So kita menginap kat belah mana, Ben? Ni dekat kawasan apa benda tu? Gelugur. Asyik Gelugur. Ni sekarang Kapal Sing. Jalan Kapal Sing. Kapal Sing Road. Ini ada Masjid Al-Bukhari. So, Pian kena ambil kunci dekat Family Mart. Dekat dengan Family Mart. Tu Family Mart. Tu dekat dengan Family Mart. Kita nak ambil kat owner dia. Bukan, dekat post box. Oh, post box Family Mart. Oi, owner dia Family Mart punya ni. Oh, situ pantai ke? Wow, mantap lah, boleh jalan-jalan kat pantai ni. Aku siapa habis? Allah. Habis. Apa? Apa pun boleh lah, dah lah sampai. Takut automatik sekarang dah maghrib kan kot? Assalamualaikum. Okay.
Aku macam dengar banyak bunyi tuntang-tuntang. Orang gelak-gelak semua tau. Macam ada gangguan sikit tau. Pian-pian. Kau ada dengar bunyi pelik-pelik mana tadi? Ada kan? Ha, bunyi kan? Din-din-din pasal ada bunyi orang gelak. Aku tak tahu perempuan gelak ke apa kan?